Suami Syahrini Reino Barat meninggal dunia karena kecelakaan. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Beredar informasi yang mengatakan suami penyanyi Syahrini Reino Barak meninggal dunia. Dalam informasi tersebut, Reino Barak disebut meninggal dunia karena kecelakaan. Informasi mengenai meninggalnya suami Syahrini itu beredar setelah sebuah kanal YouTube mengunggah video berjudul Reino Barak kecelakaan hari ini. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat artikel ini ditulis, video yang menyebut bahwa Reino Barak meninggal dunia itu sudah ditonton lebih dari 38.000 kali. Pada thumbnail video tersebut terlihat potret Syahrini sedang menangis. Sementara di sampingnya ada mobil yang terbakar dan seorang pria yang menggunakan selang oksigen. Selain itu terdapat juga foto Reino Barak mengenakan baju koko berwarna putih. Selamat jalan Reino Barak, syurga menantimu. Tulis narasi pada thumbnail tersebut. Namun setelah ditelusuri, klaim yang mengatakan Reino Barak kecelakaan dan meninggal dunia adalah hoax. Faktanya berdasarkan update terakhir di akun Instagram pribadinya, Syahrini masih mengunggah foto kenangan bersama sang suami pada 3 tahun lalu. Foto yang digunakan pada thumbnail video juga diketahui sebagai hasil editan. Sebelumnya Reino Barak memang pernah mengalami kecelakaan saat bersepeda dengan sang istri di Kebun Raya Bogor pada Oktober pada tahun 2021 silam. Kecelakaan tersebut juga ditayangkan melalui kanal YouTube Syahrini. Namun pria yang akrab disapa RB itu hanya mengalami luka lecet karena terjatuh dari sepeda di sebuah tikungan. Selain itu, jok sepeda yang dikendarainya juga terlepas. Meski demikian, Reino Barak tidak sampai mengalami luka serius apalagi meninggal dunia seperti yang diberitakan. Masalah sebenarnya Syahrini ke Luna Maya bahkan termasuk Ariel Noah. Inces bohong tak akui sahabat. Masalah sebenarnya Syahrini ke Luna Maya memang masih jadi teka-teki hingga saat ini. Benarkah karena Reino Barak? Seperti diketahui, Syahrini resmi jadi istri Reino Barak pasca 5 tahun menjalin hubungan dengan Luna Maya. Tak ada yang tahu memang masa depan akan seperti apa. Apalagi Syahrini dan Luna Maya memang terpotret dekat sudah sejak dulu kala. Maka anggapan kakak Aisyah Rani itu enggan menganggap Luna Maya sahabat tampaknya makin kuat. Sebenarnya hubungan buruk antara Luna Maya dan Syahrini terjadi dan begitu terlihat pasca Reino Barak menikah. Namun beberapa waktu lalu sebelum nikah, ternyata Syahrini juga kepergok pernah akrab dengan sosok dari mantan kekasih dari Luna. Syahrini soal enggan untuk hidup jauh dari gaya seorang Luna Maya hingga memutuskan ikut berhubungan dan bekerja sama dengan Ariel Noah. Ariel Noah merupakan mantan Luna Maya pada 2010 silam. Luna Maya dan Ariel Noah terpaksa mengakhiri hubungan mereka karena kondisi keduanya pasca terlibat skandal video. Ternyata Inces pernah kepergok ada hubungan dekat dengan mantan kekasih Sophia Lajuba itu. Rupanya tanya Reino Barak, Syahrini pun dikabarkan pernah dekat dengan salah satu mantan kekasih Luna Maya, Ariel Noah. Sebelum menikah dengan Reino Barak, Syahrini bahkan pernah mengunggah kebersamaannya berdua dengan Ariel Noah.
Selain itu, Syahrini dan Ariel Noah pun ternyata pernah membuat kolaborasi lagu bersama. Video kedekatan Ariel Noah dan Syahrini pun beberapa kali diunggah oleh para penggemarnya, termasuk akun Twitter @weirdpersipfans. Pada beberapa waktu lalu, kedekatannya Ariel Noah pun juga pernah diunggah oleh Syahrini. Hal ini nampak dari Instagram Syahrini setahun sebelum menikahi Reino Barak. One set life, tulis Syahrini. Karena video tersebut, Syahrini pun dijodohkan dengan Ariel Noah oleh warganet. Banyak yang menganggap bahwa keduanya sangat serasi, cocok banget serasi. Saya sangat setuju kalau Ariel Noah dan Syahrini memadu kasih. Cocok kan? Jadikanlah. Komentar netizen pun ramai menyinggung soal keinginan Syahrini untuk dekat dan menjalin hubungan dengan Ariel Noah tersebut. Benarkah Syahrini pernah begitu ingin menyaingi atau punya masalah dendam pribadi lawan mantan Reino Barak itu? Terlepas kedekatannya dengan Ariel Noah dan Reino Barak, Syahrini nampaknya sekarang memiliki hubungan yang buruk dengan Luna Maya. Tak ada yang menyangka sesungguhnya Luna Maya dan Syahrini merupakan sohib di masa lalu. Hal ini terkuat dari Twitter @_ai yang mengunggah kebersamaan Luna Maya, Syahrini dan Ariel Noah. Nampaknya kedekatan Luna dan Syahrini tak bisa kembali seperti dulu kala. Namun Syahrini kelab kali berbohong dan mengaku tak pernah bersahabat dengan Luna Maya sejak awal. Ia mengaku sama sekali tak pernah berteman dengan Luna Maya.